Semua makanan pernah saya coba, tapi yang bisa nempel di hati dan susah dilupakan hanya Hokben. Transformation program bagi PT Eka Boga Inti. Tepuk tangannya meriah untuk kita. Kita mulai bertarung 2023 dengan solidness. Bring goodness to nourish people's life through creating and providing food with integrity. Luar biasa. Amin. That's called beliefs. Acara seperti ini sangat baik sekali dan luar biasa. Saya berterima kasih kepada Hokben yang telah memberikan kesempatan saya untuk ikut dalam training ini. Luar biasa, apa yang ada dalam diri saya bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Menjadi luar biasa dan menjadi tahu apa yang menjadi tujuan saya berada di Hokben. Terima kasih buat jajaran manajemen Hokben dan di sini ada Pak Hendra, Pak Paulus, Pak Sugiri, Bu Ria, Bu Setiawati, Pak Martin, di mana telah memberikan kesempatan pada kami semuanya, saya pribadi untuk ikut training ini, dan juga untuk pada Pak Ari Ginanjar yang selalu menjadi motivator buat saya pribadi. Sebelum saya di Hokben, saya juga ikutan training Bapak nih, dan membentuk saya menjadi seperti sekarang, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih juga Pak Eka yang hari ini memberikan coach kepada kita semua untuk menjadi lebih baik. Thank you ESQ, thank you Hokben. Saya bekerja di Hokben sudah 15 tahun. Dan terus terang saya baru sekali merasakan satu training yang luar biasa yang bisa membuka pikiran kita bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah, dalam setiap pekerjaan kita harus mempunyai satu purpose supaya kita mengerjakan segala sesuatunya itu dari hati. Dan itu saya rasakan sekali perubahan pada saat sesi 1 dan 2 ini. Saya sudah bekerja lama sekali dalam satu perusahaan di Hokben ini dan saya mengucapkan terima kasih untuk Hokben yang sudah menyediakan training ini dan juga pastinya untuk Pak Ari Ginanjar yang luar biasa dengan tim ESQ yang juga luar biasa. Dan training ini betul-betul sangat bermanfaat untuk kedepannya bagaimana kita bisa menyatukan kembali satu tim, menyemangati lagi dan untuk mencapai satu goal yang lebih besar lagi.
Terima kasih. Pada hari yang indah ini, saya sangat bersyukur karena telah bisa diadakan sebuah pelatihan yang difasilitasi oleh ISQ. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim ISQ, terlebih Pak Ari Ginandjar. Kita mencoba kembali untuk meng-excite dari seluruh tim leader PT Kabuga Inti, Hokben. Dan setelah itu lanjutannya adalah untuk bisa diturunkan kepada seluruh Hokbeners yang ada di dalam organisasi. Nah, terlebih lagi pada saat lagi sesi awal training pagi hari ini, sungguh menyentuh hati saya. Karena sebetulnya dari 8 sehingga sampai ke purpose Grand Why yang sebetulnya sudah kami miliki ini, baru hari ini saya terbangun kembali dan ter-excite kembali. Karena setelah renungan diberikan kesempatan untuk kita semua bertegur sapa, saling menyemangati, dan begitu banyak tim yang meluk saya erat, berterima kasih. Saya bilang bukan harusnya kalian yang berterima kasih sama saya. Saya berterima kasih kepada mereka. Karena akhirnya melalui acara ini, kita semua terbangun dan sadar bahwa fondasi purpose, bring goodness to nourish people's life by creating and providing food with integrity, itu mulai tersadarkan kembali. Hari ini ikutin trainingnya ISQ, saya sangat menarik. Memang ini adalah jiwa saya mengikuti acara hari ini, supaya setelah ini mereka melakukan action-nya. Bukan hanya sekedar diam, tapi yang saya butuhkan action. Untuk bagaimana menindaklanjuti memasuki tahun 2023 ini dengan era yang baru, dengan sesuatu yang baru, dengan tantangan yang baru. Sehingga mereka akan lebih hidup lagi. Karena harapan saya menginginkan adalah semua itu, para manajer itu nanti adalah digali dari dalam, bukan dari luar. Itu harapan saya. Karena dalam ini sangat, dia sudah memahami culture kita, dia memahami sahabat-sahabat yang ada di sana, jadi lebih mudah mereka menjalankan pekerjaannya.